Warga Kecamatan Wringin, Bondowoso dikejutkan dengan ditemukannya dua jasad karyawati bank dalam kondisi terlentang di dalam ruangan kantornya Selasa pagi. Kedua korban pertama kali ditemukan seorang karyawan bank yang hendak masuk kantor. Kedua korban ditemukan telah tak bernyawa di sudut ruangan kantor. Kedua korban adalah Sinta Wardani, 19 tahun, dan Wardatul Jannah, 21 tahun. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun saat olah TKP, kedua korban diduga meninggal karena keracunan asap genset listrik yang ditemukan masih menyala sejak semalam. Untuk itu kami datangi TKP dan melakukan olah TKP dan untuk selanjutnya kita akan dalami. Ada berapa orang korban, Dan? Ada dua sementara ini. Kira-kira penyebab? Belum tahu, nanti kita dalami. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata guna mengungkap pasti penyebab kematian kedua korban.